Militer Rusia membombardir salah satu posisi pasukan Ukraina yang terdeteksi di Kherson. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Jumat 16 September 2022. Tampak kepulan asap tebal menghiasi posisi pasukan Ukraina yang dibidik sebelumnya. Diketahui, sejak awal September 2022, Ukraina mulai membalas serangan Rusia di Kherson. Kiev telah melancarkan serangan balasan di wilayah tersebut yang direbut oleh pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahap awal perang. Pada pekan lalu, Ukraina mengatakan bahwa militernya telah membunuh lebih dari ratusan tentara Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!